kemarin Ruben datang, Wendy nggak bisa datang karena lagi sakit lambung. Nggak tahu ada GERD. Ayu hari ini nggak bisa datang karena ada konser di Global TV gitu. Jadi ya, ya teman-teman aku lumayan support. Ada Keisha datang, ada Viko datang, ada istrinya Viko datang, ada Mbak Ina datang, Kari Tulang datang. Jadi pihak aku mengundang teman-teman yang seingat aku di phone book aja gitu, yang kira-kira bakal datang gitu. Kalau yang kira-kira rempong harus pakai upacara-upacara penjemputan ya kan, aku nggak ini, karena maksudnya kan ini restorannya sangat casual gitu. Kalau master kan ribet ya, dia kan makeupnya tebel, jadi kalau mau dandan tuh lama gitu. Jadi ya udah, gua undang sama dia, diposting undangannya kan sundel ya kan gitu. Jadi ya udah, tapi nanti hari Rabu master bakal syuting di sini. Jadi kemana ya? Nggak ada transport dia. Aduh, nggak setia, nggak mau ya. Kebuang bensin mah. Aduh. Gitu. Benar-benar tuh jadi kebusi. Kalau Maruben kan ya, kalau sama Ruben justru aku bikin usaha seperti ini itu karena sharing banget sama Ruben. Karena Ruben kan udah sukses dengan gepreknya. Dia tahu do and don'ts-nya seperti apa kalau kita bikin kuliner gitu. Karena memulai sesuatu yang baru itu mudah, tapi mempertahankan kan sulit. Jadi ya, kalau aku sih setiap punya usaha harus ditongkrongin ya, supaya kita tahu kekurangan dari usaha kita apa, apa yang harus ditonjolkan lagi gitu. Apa? Ya banyak, bagaimana menghandle pegawai, gimana caranya mempertahankan citra rasa gitu kan, dan bagaimana harus membuat sarana marketingnya gitu kan. Karena yang ngebuka makanan itu kan bukan hanya sekedar ngebuka kan, tapi tetap harus bisa menjaga kualitas juga gitu. Makanya kayak ini kan kita baru open kitchen nih 2 hari, pasti banyak trying error kan, apa yang kurang apa gitu kan. Jadi ya memang ya kita harus tahu gitu. Kalau kolaborasi sama Ruben sih memang belum pernah aku utarain ya gitu. Tapi kan kebetulan aku juga kayak YouTube channel aku juga kan yang megang Ruben gitu. Jadi ya, ya kita banyak ketergantungannya sih satu sama lain gitu. Apa? Ya sebisa mungkin harus up terus ya, jangan down gitu. Karena ya kita harus bisa saling support juga sih gitu. Jadi ya, ya hubungan kita sangat terbuka sih gitu. Jadi bersahabatnya sangat sehat. Kita tidak pernah punya hubungan keuangan. Kita kalau ada permasalahan apa juga langsung kita selesaikan gitu. Jadi bukan tipe bersahabat yang makan sahabat dari belakang juga gitu. Jadi ya kayak misalnya aku mau buka Lu Burger, aku tanya menurut lo gimana gitu. Karena aku tuh sebelum buka Lu Burger juga sering makan di Brownies sama Ruben, kita pesan Lu Burger gitu. Iya, dua-duanya lah. Dua-duanya posesif soalnya. Rubennya posesif, Dedinya juga posesif gitu. Tapi kan kalau Mas Dedi kan karakternya unik ya. Dia kan ada gila-gilanya orangnya gitu kan. Jadi ya harus bisa ngerti lah gitu. Karena dia kan syuting buat podcastnya kan juga hampir setiap hari gitu. Jadi ya kalau mau nyari dia, lagi kangen sama dia, ya mendingan datang ke studionya gitu. Ya. Sama Ruben? Pastinya kalau ada beda pendapat atau kesel ya aku usahain aja. Aku utarain dan dia juga demikian itu. Jadi kita nggak ada istilah yang kayak apa namanya ngomongin di belakang apa segala macam gitu.